Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Ini ada pisau-pisau sembelihan model solingan lokal dengan material baja wilis gen 2 dan perdel mancap mata. Kita akan kasih harga spesial diskon karena stok kita juga di gudang alhamdulillah cukup lumayan banyak, maka kita kasih harga-harga spesial mumpung tanggal muda, guys. Kita bantu sahabat-sahabat GSN ini melalui pisau dan golok-golok dari GSN supaya produk ini bisa menyeluruh ke seluruh penjuru Nusantara, khususnya dan umumnya bisa sampai ke luar negeri, contohnya ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan pernah ke Jerman. Jadi buat sahabat-sahabat yang ada di luar negeri sana, di Malaysia, Singapura, jangan ragu-ragu, jangan sungkan atau segan, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang tertera, tanyakan kepada admin kami untuk kos kirimnya berapa. Jadi kita sudah biasa kirim-kirim ke Brunei, ke Malaysia, Singapura, pernah sering ya, bulan kemarin ini sering sekali kita kirim-kirim. Kita juga sudah punya langganan, kita juga punya GSN cabang Malaysia yang dikelola oleh Tuan Reno yang ada di Kepulauan Malaysia sana, untuk menanyakan kos kirim, menanyakan kurs rupiahnya berapa, untuk ringgit Malaysia berapa rupiah, berapa ringgit ya, seperti itu. Untuk konsultasi bisa nanti minta nomornya, nomor WhatsApp Tuan Reno berapa, seperti itu. Nah, di sini ada 10 piece kita mainkan model seperti ini. Ada grip buat tangan, handle-nya dari Galisono Keling, materialnya baja wilis gen 2, seperti ini bentuknya. Enak ini kalau untuk sembelian unggas, ayam, bahkan untuk sembelian domba atau biri-biri bisa ini dengan metode kayak dorong atau kayak tarik juga tidak masalah, di genggaman pas kok, enak. Ada grip tangan, nah, seperti ini, buat sisit atau seset juga bisa. Cuman yang ini khusus satu ini sarungnya dari kalep, satu ini sarungnya dari kalep. Kita ukur detail panjangnya, panjang bilahnya 16,1 ya, 16 cm ini panjang bilah. Tar lebarnya hampir 3 cm, kurang 1 mili ya, 3 cm nya kurang 1 mili. Ketebalannya 3 mili, menipis 2 mili setengah lah. Dan kesemuanya alhamdulillah kalau yang ini sudah selis tisu kesemuanya, empuk banget dibuat selis tisu, tajamnya benar-benar ajib. Yang pertama ini sudah kita kasih nomor semuanya ya, di sebelah sini sudah kita kasih nomor, kita kasih tanda. Jadi sahabat-sahabat tinggal memilih nomor berapa yang diinginkan, pasti pas sesuai yang ada di foto dan video yang kami tayangkan. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada kembar, ini si kembar kecil imut, cakep banget material baja wilis gen 2. Sudah sangat flat ini ya, super flat dan super tajam, pakai karah ini, karahnya dari stainless. Karena kecil, peksinya kecil, jadi tidak bisa dibor. Nanti ya percuma dibor, hanya variasi akhirnya, karena kecil. Tapi jaminan peksinya dalam dan kuat. Untuk seset sisit ini enak banget untuk
sembelihan unggas juga mantep, ayam, burung, itik, itu mentok, bebek ini enak. Ketajamannya ajib banget kalau yang ini. Material baja gelis kedua. Empuk banget. Ini yang pertama dengan sarung kulit tebal. Model solingan seperti ini. Cantolkan, wah enak ini. Kembar ya, kembarannya yang ini. Nomor tiga, selanjutnya yang nomor tiga ini. Sangat flat. 12,5 ya, tadi yang nggak diukur sama itu 12,5. Panjangnya 12,5, lebarnya 2,7, ketebalannya 2,5 mili menipis. Sudah sangat flat. Dan kesemuanya sudah diasah ulang hingga ketajaman seperti silet. Kita pakai tisu yang lain pun insya Allah juga mampu menembus, empuk banget. Ini kalau yang ahli ukuran 13 seperti ini bisa untuk sembelian biri-biri domba, asal gelampirnya kencang, sarung kulitnya tebal. Nah, mulai yang ini, mulai nomor 4 dan seterusnya sampai 10, dia versi panjangnya. Yang ini perdelman cap mata. Handle-nya gali sono keling dipin menggunakan kuningan pakai karah dari stainless. Kita ukur 25,3, panjangnya 25,3, terlebarnya 3,5 dan ketebalannya dia sudah sangat flat sekali. 2,5 mili flat seperti ini untuk sembelian unggas kepanjangan. Untuk sembelian kambing ini guys, kayak tarik maupun dorong ini enak. Terus sapi juga enak, kalau sapi kayak tarik ini. Perhatikan yang ini perdelman jamata ya, nomornya sudah diurutkan. Halus lembut, tiada suara. Lembut banget. Dengan sarung kulit tebal seperti ini. Sudah kita kasih nomor, karena ini versi gedenya, maka nomornya dari mulai 1. Diingat-ingat sendiri. Selanjutnya nomor 2-nya. Gali sono keling, dipin, karah. Yang ini material baja Willis Gen 2. Ingat-ingat sendiri. Baja Willis Gen 2. 24,6. Panjang belah 24,6. Terlebarnya 3,8. Ketebalan 2,5 mili. Halus dan lembut. Tentunya ini kita sudah kasih harga diskon ya, harga spesial, harga khusus. Mumpung bulan-bulan seperti ini, persiapkan semuanya. Model-model pisau atau goloknya yang diskon-diskon seperti ini. Supaya nanti ketika harga itu naik di menjelang Idul Kurban, kita sudah punya stoknya. Ya, ini sudah kita kasih nomor. Oh keliru, sebentar, sarungnya yang keliru. Nih sarungnya nomor 2. Oke, ini sarung untuk nomor 2. Set, yang pertama Delman cap mata, yang kedua Willis Gen 2, dan yang nomor 3 ini tadi Willis Gen 2. Seperti ini handlenya, gali sono keling pakai pin dari kuningan karah stainless. Enak ini kalau model cantung seperti ini, ujungnya model turun itu yang paling panjang, jadi panjang bagian ujungnya, bagian mata pilahnya. 25,5 panjangnya, 25,5 terlebarnya 4 cm, ketebalannya di 2,5 mili.
2,5 mili. Sudah sangat flat, insya Allah juga sudah sangat tajam. Semuanya selis tisu, jadi kertas kresek sedang tidak berlaku ini. Dari segi ketajamannya dia sudah sangat flat. Sangat tajam. Oke. Seperti ini. Orang-orang lama biasanya demen yang model solingan gini, lokal, solingan lokal. Selanjutnya nomor 4, kita sudah kasih tanda di sarungnya, nomor 4 seperti ini. Material baja Willys Gen 2, handle dari Sonokling, galihnya, pinnya dari Kuningan, karahnya dari stainless, panjang bilahnya 25,2, terlebarnya 4 cm, ketebalannya 2,5 mm. Tes di tisu, set, halus lembut guys, lembut banget. Kita cari tisu yang lain, yang merek lain. Masya Allah, halus lembut, benar-benar. Nomor 4 ya, sarung kulitnya tebal. Selanjutnya yang nomor 5, seperti ini. Gali Sonokling, pin Kuningan, karah stainless, panjangnya 25,2, terlebarnya 3,8, ketebalannya 3 mili. Langsung, set, aduh. Cari tisu yang lain. Nah ini tisunya, ini dua kotak tisu merek lain. Set, set, lembut. Selanjutnya nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini keliru sarungnya. Nomor 6, ini sarungnya yang nomor 6. Ini bulat, Sonokling, pin Kuningan, karahnya sedikit bulat dari stainless. Materialnya perdel, mancap mata. Kalau yang ini Willys, iya. Ingat-ingat sendiri. Yang ini perdel mancap mata, 23,2. Terlebarnya 3,5, ketebalannya 2,5, flat banget, del mancap mata, model selingan, terus banget ini. Yuk kita teskan, hampir sama performanya antara Willys dengan Delman, cuman yang membedakan sensasinya. Sensasinya yang membedakan, kalau baja Willys itu empuk, halus lembut empuk, kalau Delman itu kering gitu ya. Yang kering apanya itu sensasinya. Kita coba di tisu yang baru setelah di stropping. Lembut, pelan saja kita mainkan, set. Aduh, benar-benar menggiurkan. Harus punya ini stokan. Dan yang terakhir nomor 7, Delman cap mata, dari Sonokling dipin, pakai karah juga, oksinya dalam, panjangnya 24 cm, terlebarnya 3,5, ketebalannya sangat flat sekali ini, 2 mili, tipis banget 2 mili, tapi rata dia, dipegang juga tidak bergelombang. Yuk kita tes, set. Lembut banget, perhatikan. Oh,
Alah, angel mentol. Ini tisu, guys. Cari yang utuh-utuh, yang utuh. Biar enak dilihatnya. Set, set. Terbelah, halus lembut, tidak, hampir tidak ada beda. Ini yang pabrik, ini yang dari slice, kita slice tadi. Saking lembutnya, saking tajamnya. Oke. Ini harga sudah kita tulis karena stok kita banyak. Ini juga produk pernah tayang sekali. Nah, kita tulis semuanya. Kalau yang tiga ini insya Allah belum pernah tayang sebelumnya. Kalau tayang-tayang sebelumnya juga ada merek yang lain, tapi sudah habis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piece, yang tiga kecil-kecil, yang 7 gede, material pedal mancat mata dan baja Willis Gen 2. Silakan di screenshot atau ditanyakan ke admin kami untuk stoknya. Tanyakan nomor sekian yang model solingan lokal, yang dari pedal mancat mata, harga berapa, stoknya apakah masih ada. Seperti itu, harga sudah kita tulis, jangan ditanyakan lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.